Presiden Joko Widodo terus mengawal pemanfaatan dana desa. Jokowi mengapresiasi para perangkat desa yang mampu mengelola dana desa di sektor pariwisata. Presiden menekankan pemanfaatan dana desa yang sesuai dengan potensi desa otomatis produktif. Potensi pariwisata yang didukung dengan dana desa pasti menambah pemasukan warga desa. Hal itu sudah terbukti di sejumlah daerah. Presiden Jokowi berharap momentum Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2018 yang dihadiri seluruh kepala desa dan lurah se-Indonesia bisa saling berbagi. Kenali potensi desa agar dana desa tepat guna. Saya banyak melihat dana desa digunakan untuk mengembangkan turisme desa. Banyak saya lihat beberapa desa berhasil mengangkat desanya menjadi tempat wisata baru dengan income yang tidak sedikit. Saya lihat ada yang setahun bisa dapat income 14 miliar. Banyak, tidak 1, 2, 3, 4, 5, banyak seperti ini.